Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk mengantisipasi dampak buruk akibat polusi udara di DKI Jakarta, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 2 tahun 2023 untuk mengatasi polusi udara. Melalui Inmendagri ini, pemerintah mengoptimalkan upaya pengendalian polusi udara di Jabodetabek. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 2 tahun 2023 tentang pengendalian udara Jabodetabek. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan tingkat polusi udara yang sangat buruk dalam beberapa pekan terakhir ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Inmendagri tersebut memuat beberapa hal yang perlu dilakukan kepala daerah, baik Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten, serta Bupati atau Wali Kota se-Jabodetabek. Dalam poin penting, Inmendagri sebutkan bahwa pengaturan work from home dan work from office harus 50%. Di sisi lain, Inmendagri nomor 2 tahun 2023 tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Berikut ini adalah poin-poin penting dalam Inmendagri nomor 2 tahun 2023. Menyangkut WFH dan WFO sebesar 50% dan disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Jakarta, Tim Liputan, Adex Channel.